jijik ya. Apa tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, tajwid-tajwid Ustaz Amin Umar Penur Menurut sijak dan kuasa hidup Masih tak takwa dengan Tuan Ismail. Yang berbahagia, ketanda ayah dia Imam, Mahir Imam, Mahir Bilal. Seterusnya, bagi sijak dan kuasa hidup Masih tak takwa dengan Tuan Ismail. Yang diadikan Fadil Ustaz Amin yang membawa dimensi ilmu yang jarang dikupas. Dan insyaAllah alhamdulillah hari ini di Taman Syukur ini kita rasa berkuah kerana dapat bersama-sama dengan Fadil Ustaz. Dan insyaAllah mudah-mudahan dapat kita kutip sesuatu pada malam ini untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita menuju ke akhirat ini insyaAllah. Baik, sekadar ada pengumuman. Yang pertama insyaAllah kita punya ceramah pada malam ini akan diteruskan. Kemudian akan di berjirahat seketika untuk dilakukan kepada waktu Isyak, untuk azan Isyak. Dan kemudian yang kita sambung boleh sehinggalah hujung nanti kita akan terus solat. Tak habis saja kalau kita terus solat dia. Tak ada solat sebelum azan, selepas azan. Baik, jadi dan yang kedua insyaAllah hari ini, secara hari ini kita berjaga secara langsung melalui Facebook Masjid At-Taqwa PTDI. Jadi kepada yang ada handphone bolehlah sebar-sebarkan ilmu-ilmu, mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Baik, insyaAllah kita nak teruskan dengan belajar ilmu. Dan mudah-mudahan para ahli syurga kita bersedia untuk belajar ilmu dimensi baru. Jadi saya dengan rendah hati menjemput dan persilakan Fadil Ustaz untuk membawakan tazkirah atau membawakan ceramah pada malam ini insyaAllah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid ini. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini senantiasa diberi rahmat dan berkat dari sisinya, dan kita merafakkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah dengan anugerah yang diberikan kepada kita malam ini berupa kesihatan tubuh badan dan kelapangan masa, sehingga menyebabkan kita semua dapat dihimpunkan dan dikumpulkan
untuk sama-sama mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu secara mukaddimah saya meminta dan memohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya alim-alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, mungkin juga sebahagian daripada da'i dan para penceramah, ahli-ahli akademik, bijak-bijak pandai dan jendekiawan. Tujuan kita mengadakan majlis pada malam ini bukanlah bermakna saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, saya yang paling alim, paling berilmu, paling berinformatif atau paling mengetahui, tidak. Tetapi program malam ini adalah sekadar perkongsian sedikit sebanyak ilmu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sama-sama dapat mengambil pelajaran dan mengambil iktibar daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk, senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan di dunia ini berlandaskan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah secara yang pertama pada malam ini ialah kita akan membuka dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada keterkaitan dengan isyarat daripada Allah supaya kita umat Islam melakukan persiapan, melakukan defense, pertahanan. Bertahan untuk apa? Bertahan untuk akidah kita, bertahan untuk syariat dan perundangan kita, bertahan untuk hukum hakam yang melingkari di dalam agama yang kita sebut sebagai Islam. Antara isyarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lafaz permulaan Allah guna dengan lafaz lan yang bermaksud di dalam bahasa Arab selama-lamanya, ilal abad. Yakni musuh-musuh Islam yang dikenali sebagai musuh-musuh Allah, tidak kiralah sama ada mereka ini Yahudi ataupun mereka ini Nasara, sesekali mereka tidak akan redha kepada kamu. Siapa itu kamu? Umat Muhammad. Siapa itu kamu? Umat Islam yang masih lagi berpegang teguh, berpegang kukuh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, yang masih lagi berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak redha dengan umat Islam? Kenapa mereka mahu menghancur, memusnah dan memanipulasikan umat Islam? Kerana mereka mempunyai agenda-agenda, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan mereka tersendiri. Kenapa mereka mahu melakukan demikian? Sampai bila? Sampailah umat Islam ini mengikuti jejak-jejak langkah mereka, umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Inilah yang mereka mahukan. Dan kita harus memastikan bahawa ayat ini merupakan isyarat kepada umat Islam supaya melakukan persiapan untuk menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, sama ada dalam bentuk agenda, perancangan dan konspirasi yang akan dimainkan oleh pihak musuh. Bentuk dia macam mana, hanya merekalah yang mengetahui. Kaedah dan teknik yang mereka nak guna, hanya merekalah yang rancang, hanya merekalah yang mengetahui.
Tetapi di sini merupakan syarat nasihat dan pesanan daripada Allah supaya kita buat apa? Supaya kita buat persediaan memperteguhkan akidah kita sebagai umat Islam, agar akidah yang sama-sama kita sayang, akidah yang kita duk pegang, akidah yang kita duk anuk tak terlepas daripada diri kita sebagai umat Islam. Panduan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh merujuk kepada surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum inistata'u. Mereka sesekali akan memerangi kamu. Siapa yang akan memerangi orang Islam? Iaitu musuh-musuh Allah yang namanya Yahudi, yang namanya Nasara. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi dan memusuhi umat Islam sehingga mereka dapat mengembalikan kamu daripada agama kamu kepada kekufuran, sekiranya mereka menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya mereka berusaha sedaya upaya mereka untuk mengeluarkan kita umat Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada sekalian Nabi dan perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan rukun iman. Mereka nak menukarkan kita kembali kepada jalan kekufuran, meninggalkan semua perkara-perkara yang menjadi keyakinan dan teras kepercayaan dalam agama kita yang sedia ada. Kerana dengan akidah dan kepercayaan yang kita pegang inilah menjadi sumber kekuatan umat Islam hari ini. Tanpa akidah yang teguh, tanpa akidah yang mantap, tanpa keyakinan yang mampan terhadap Allah dan agama ini, umat Islam mudah akan dicaturkan dan dimanipulasi oleh musuh-musuh kita semua. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi clue apa? Mereka tak akan pernah berhenti. Jadi tuan-tuan, saya dapat maklumkan kepada tuan-tuan, walaupun kita nampak tak ada apa-apa, walaupun kita nampak biasa, walaupun kita nampak aman dan tenang, tetapi hakikatnya musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam sentiasa bergerak. Sama ada mereka akan memaparkan penentangan mereka secara terbuka, atau mereka akan memaparkan penentangan mereka secara hidden dan tersembunyi. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang disembunyikan oleh mereka, nampak tidak berlaku apa-apa, nampak biasa, nampak aman dan tenang, tetapi akhirnya dia bisa merobek akidah dan kepercayaan kita semua. Dia bisa memusnahkan teras-teras dan fundamental yang ada di dalam agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ini, rujuk di dalam surah An-Nisa ayat 89. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Sesungguhnya mereka berkeinginan sekali supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka juga telah menjadi kafir. Dan sekiranya benda ini benar-benar berlaku, kita semua telah menjadi kafir dan mereka juga sedia telah menjadi kafir, maka tidak ada bezanya lagi antara kita dengan mereka. Sama sahaja di antara kita dengan mereka, kerana kedua-dua kelompok telah menjadi musuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebabkan kekufuran yang telah dilakukan oleh kita. Maksudnya apa keinginan yang mereka nak? Kita jadi kafir. Apa yang mereka nak? Kita jadi kufur. Sebagaimana mereka telah lama menjadi kafir, mereka telah lama menjadi kufur kepada Allah. Ketiga-tiga ayat ini tuan-tuan dapat membayangkan kepada kita
akan peri pentingnya kita mengawasi setiap agenda, setiap gerak kerja yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah. Bagaimana mereka sentiasa bersengkang mata, mereka sentiasa berdaya usaha, mereka sentiasa bersungguh-sungguh untuk memastikan agar kesekalian yang ada pada umat Islam, sama ada akidah dia, sama ada syariat dia, sama ada akhlak dia, sama ada moral dia, sama ada ekonomi dia, sama ada tarbiyah dan pendidikan dia, akan sama sekali dihancurkan oleh mereka. Sekalipun tidak dihancurkan, sekurang-kurangnya mereka dapat menukar bentuk-bentuk acuan baru di dalam pemikiran umat Islam yang mana jauh daripada landasan cara Islam memahami hal tersebut dengan cara yang sebenar. Bila kita mengembalikan semula kepada perkara pokok tajuk yang kita nak bicarakan pada malam ini, tuan-tuan, antara cara hidup yang dicanangkan oleh mereka supaya umat Islam ini mengikuti mereka, apa dia? Mereka mendatangkan ideologi-ideologi dan bentuk-bentuk pemikiran yang mana bentuk-bentuk pemikiran ini bukannya berdasarkan kepada wahyu, bukannya berdasarkan kepada sunnah-sunnah daripada Rasul dan Nabi-Nabi sebelum ini, tetapi berdasarkan kepada akal fikiran mereka, berdasarkan kepada rasional dan logik yang dimainkan oleh mereka sendiri. Kenapa mereka mengklaim, kenapa mereka cipta, kerana apa mereka menubuhkan benda-benda ini semua? Kerana untuk menyaingi konsep keagamaan yang dipegang oleh orang Islam, supaya dengan pemahaman-pemahaman yang ditaburkan kepada mereka, ideologi-ideologi yang ditaburkan oleh mereka ini dapat menyaingi konsep agama yang dipegang oleh umat Islam sekarang. Antara ideologi yang dibawa oleh mereka ialah ideologi yang kita namakan sebagai Samawi. Apa dia Samawi? Samawi ialah berbentuk kepada agama yang diturunkan daripada langit, yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya kalau kita meneliti secara ikhlas dan jujur, adakah orang-orang Yahudi suka sebenarnya kalau dia mengeluarkan kita daripada Islam dan nak minta kita masuk Yahudi? Adakah itu sebenarnya target dan tujuan mereka? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya, apa yang menjadi cara hidup Yahudi hari ini, apa yang menjadi cara hidup Nasrani hari ini, menjadi ikutan bagi umat Islam, walaupun mereka, walaupun dia masih kekal sebagai seorang Islam. Semalam saya dah sebut dengan panjang lebar, hari ini tidak menjadi apa-apa bagi mereka dengan setakat pengakuan. Mereka tidak menjadi apa-apa dengan kita menyebut aku Islam, aku beragama Islam. Tetapi yang lebih jauh mereka nak ialah bentuk akidah yang kita pegang sekarang, adakah sama dengan landasan sebenar yang diajarkan oleh Allah menerusi Nas Al-Quran, ataupun sama seperti yang diajar oleh Rasulullah menerusi Sunnah dan teks-teks hadis baginda. Bagaimana pula dengan kehidupan kekeluargaan? Bagaimana pula dengan lifestyle kita? Bagaimana pula bentuk tarbiyah dan pendidikan kita? Adakah sama seperti yang disarankan dan dinasihatkan dalam agama? Atau sebenarnya kehidupan kita sebenar, walaupun sudah nama orang Islam, mengaku beragama Islam, tetapi lifestyle kita memang amat-amat jauh daripada Islam yang diajarkan secara sebenar. Itu sudah memadai bagi mereka. Sebab itu sambungan saya sebut kata Samuel Zwemer dalam Kongres Missionary 1930-an dulu. Kenapa target bagi Samuel Zwemer kita lancarkan misi missionaries ini bukanlah kerana nak sangat orang Islam masuk Kristian, tapi kerana nak menukar supaya hubungan mereka dengan pencipta, hubungan mereka dengan Allah itu putus. Itu sudah memadai bagi kita.
Bila seseorang hamba yang kita katakan kita semua sebagai makhluk Allah sudah putus hubungan dengan Allah, apa jadi? Kita semua tahu perkara tersebut. Apa akan jadi sekiranya seorang hamba memutuskan hubungan dengan Tuhan dia? Apa akan jadi kita sebagai umat Islam memutuskan hubungan dengan Allah? Apa akan jadi sekiranya umat Islam memutuskan hubungan dengan Nabi-Nya? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan agama? Apa akan jadi sekiranya putuskan hubungan dengan syariat? Kita semua tahu jawapan dia. Dan inilah yang dimahukan oleh mereka. Kerana apa mereka sebenarnya tak mau kita keluar agama masuk Kristian? Sebab mereka tahu dalam amalan dan ibadat Kristian juga sudah lama dirosakkan. Tidak ada beza sama sekali mengeluarkan Islam masuk Kristian kerana mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang sebenarnya diajar oleh Nabi Allah Isa dulu. Mereka sendiri langgar, mereka sendiri yang tentukan apa saja tentang hukum halal dan haram dalam agama mereka. Mereka sendiri tahu yang ni dah rosak, yang ni dah sesat, minta orang keluar masuk tempat yang sesat lagi. No. Ini bukan menjadi satu kepentingan yang besar. Yang paling besar, kita putus hubungan dengan Allah. Bila dah putus hubungan dengan Allah, tuan-tuan boleh fikir dah bagaimana akhlak dan kehidupan seseorang. Bila kita tidak ada lagi penisbahan dan pergantungan dengan apa yang dipanggil agama. Yang ni agama suruh, yang ni agama larang. Yang ni agama suka, yang ni agama tak suka. Yang ni agama kata hak, yang ni agama kata batil. Bila kita putus hubungan dengan Allah, benda ni dah tak ada. Hak selama ni menjadi larangan, kita dah buat. Hak selama ni menjadi suruhan, hak itulah yang kita nak tinggal. Bila mana putus hubungan kita dengan Allah, bila mana putus hubungan kita dengan agama. Dan satu lagi yang mereka bawa ialah ideologi, kalau tadi samawi, yang ni ideologi ardi. Apa dia ideologi ardi? Ism-ism yang dibawa datang untuk menyaingi konsep agama tadi. Dan kita semua sedia maklum, sekularisme dah lama bertapak, pluralism dah lama bertapak, liberalism dah lama bertapak, humanism dah lama bertapak, dan ism-ism sekian banyaknya yang ada. Semua ism-ism ini adalah kred daripada manusia, caturan daripada manusia, yang mungkin di sana bisa adanya kebaikan-kebaikan dan pastinya banyak lompang-lompang kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau setiap ism yang dihasilkan melalui pemikiran manusia yang sememangnya lemah dan kurang, bagaimana bisa kita mengharapkan sesuatu kelebihan datang daripada dia? Kita dah tahu kita manusia ni lemah, kita manusia ni kurang. Tiba-tiba kita create satu sistem, kita create satu perundangan, kita create satu pentadbiran dan pengurusan yang kita harapkan apa yang kita buat tadi boleh lawan agama. Yang kita harap benda tu boleh menyaingi apa yang didatangkan daripada Allah. Tuan-tuan cuba fikir, masuk akal atau tidak? Kita nak lawan satu benda yang didatangkan oleh Allah yang namanya agama, yang namanya syariat. Kita nak lawan, kita nak create syariat baru, kita nak create pemikiran baru, kita nak create cara hidup baru nak lawan yang Allah datang. Kalau tuan-tuan punya akal yang bersih dan murni, tuan-tuan ada jawapan untuk persoalan ini dengan tegas. Walaupun di sana kita tak pernah nafi, di belakang setiap ism ada ribuan pemeluk, ribuan penganut, ribuan follower. Tetapi tuan-tuan, manusia tidak akan pernah puas sekiranya yang nak dilayan ialah kehendak dan hawa nafsu dia. Buktinya ism tak pernah berhenti keluar. Ini bukti manusia tak pernah puas. Kalau manusia puas, ism yang pertama dah mencukupi dan memadai. Okey, kita katakan ada satu ism yang pertama, nama ism sekian-sekian.
Kalau manusia dapat kepuasan dengan ilm tu, tak ada lemah, tak ada kurang, dia tak keluar hak lain. Woi, kami puas hati sungguh. Selepas meninggalkan agama Islam, menganut ilm ni, faham ilm ni, sempurna, lengkap, komplit, cantik, beautiful. Tapi sak-sak keluar hak ilm ni. Pasal apa? Boring ya, ada lemah sini ni, aku buat ilm ni. Hak ni pula boring, lemah, hak ni ilm ni. Lepas tu tak berhenti, hak tu keluar, hak ni keluar, hak tu keluar, hak ni keluar. Ini menunjukkan apa? Barang-barang ni semua ada kelemahan, sampai perlu dikreat ilm-ilm yang lain untuk memenuhi keperluan dan hawa nafsu manusia. Sampai bila? Tetapi kita melihat sejarah bila para nabi dan para rasul, dia berikan kepada manusia melalui panduan wahyu daripada Allah, semua manusia dalam keadaan selamat, semua manusia dalam keadaan sejahtera, aman dan dalam jagaan Allah. Buktinya bagaimana? Cuba tuan-tuan lihat dalam sejarah Al-Quran, para nabi dan rasul yang selalunya dimusibahkan, yang selalunya dibalakan oleh Allah, yang menjadi pendukung para nabi ke penentang para nabi? Hak Allah duk bala berupa banjir besar. Hak Allah duk bala datang kilat, datang guruh. Hak Allah bala datangnya ribut padang pasir. Hak Allah bala terbalikkan bumi. Allah bala tu, Allah bala ni, pendukung para nabi ke penentang para nabi? Mereka adalah golongan penentang para nabi, yang mana mereka ni nak lawan syariat-syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah ni. Sebab apa? Sebab mereka ni rasa mereka ni pandai. Mereka rasa mereka ni lebih mengetahui apa yang diketahui dan dibawa oleh para nabi dan utusan Allah ini. Sehingga mereka hari-hari nak menyaingi apa yang cuba didakwah dan disampaikan oleh para nabi. Bahkan lebih jauh, apa yang berlaku dalam sejarah, nabi-nabi dihina, nabi-nabi diejek, nabi-nabi ditohmah, nabi-nabi dicaci, bahkan diberi pelbagai gelaran kepada para nabi. Apa yang diberikan? Ahli sihir, tukang nujum, tukang tilik, peramal tu sakit jiwa, otak tak betul, miring, sebagainya dituduhkan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam ayat-ayat Allah. Kalaulah benar Allah nak mengutuskan kepada kami seorang nabi dan rasul, tak ada orang lain ke selain daripada kamu? Ayat ni kerap muncul. Kalau betul Allah nak utus nabi, kalau betul Allah nak utus rasul, tak ada orang lain ke selain daripada kamu? Ini ayat berbentuk apa? Pelecehan terhadap nabi tersebut. Sebenarnya ayat ini ayat memerangkap mereka sendiri. Kalau betul Allah tukar orang lain, mereka terima atau tak terima, atau sama saja. Orang yang tak mau terima ni, mari sini, hak mula-mula dah dia memang tolak, dah dia memang nafi, dah dia memang tak mau. Kalau boleh cari orang lain lah, mungkin aku boleh dengar. Kalau tukar orang lain sekalipun, agak-agak dia nak dengar tak? Agak dia nak dengar tak? Dia tak mau dengar. Kalau memang dia nak dengar, tak payah datang hak kedua. Hak pertama pun boleh cakap. Hak pertama pun boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia nabi, dia utusan. Mari hak nombor dua pun dia tetap nabi, dia tetap utusan. Ini adalah jawapan-jawapan yang memerangkap mereka, sebenarnya tidak punya makna dan nilai apa-apa, kerana sememangnya mereka